Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Nah, yang berkaitan dengan Kapitayan dan kemudian ada sebutan Danghyang Semar, ya. Danghyang Semar nanti ada Badranaya, ada Ki Sondong, macam-macam. Itu adalah nama tokoh-tokoh, ya. Istilahnya pendetanya Kapitayan. Jadi yang ngajarkan ajaran Kapitayan itu ya golongan ini Semar, golongan ini Badranaya, golongan ini Ki Sondong, macam-macam itu. Itu bukan satu orang, dari beberapa orang. Inilah yang kemudian oleh Sunan Kalijogo, Sunan Giri, dan kemudian Sunan Bonang diformat dalam bentuk wayang Islam, ya. Jadi wayang Purwo itu Mojopahit gak ada itu. Itu kreasinya para wali itu, ya. Sekarang ada wayang kulit itu, zaman Mojopahit gak dikenal, gak ada. Itu para wali yang bikin, ya. Gak itu gambarnya ya tidak seperti manusia, karena para wali ngerti kita dilarang menggambar makhluk hidup, ya, karena itu gambari wayang ya gepeng, dan kemudian apa, tangannya lebih panjang dari kaki dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, itu zaman Islam. Lalu muncullah tokoh Semar, Bakong, Gareng, itu simbol Kapitayan. Disitulah Sunan Kalijogo itu sering membuat cerita Semar Gugat, misalnya tokoh Semar yang dianggap rendah. Kenapa? Karena agama lokal ngamuk, ratune para dewa, Bathara Guru kalah. Semua dewa-dewa Hindu dikalah oleh Semar, ya, itu Kapitayan. Kenapa? Dan itu di Mojopahit mulai muncul. Setelah Hayam Wuruk, Sri Prabu Rajasa Negara meninggal, yang menggantikan adalah Wikrama Wardana, menantunya. Itu sudah agamanya bukan agama Hindu, tapi agama Kapitayan. Kan itu beliau menggunakan gelar Hyang Wisesa. Itu beda, kalau agamanya Hindu beda. Di situ, misalnya Rajasa Wardana Jaya Wisnu Wijaya, itu nama-nama Hindu ini. Tapi ketika menjadi Hyang Wisesa Kapitayan, ya, pendeta Kapitayan namanya Janggan. Ya, itu sebabnya Semar itu disebut Janggan, Janggan Semorosonto, dan seterusnya. Bukan Acarya, bukan Biku, tapi Janggan Kapitayan. Ya, itu sebabnya di dalam pewayangan itu posisi Semar itu sudah melampaui dewa-dewa. Ya, kadung ngamuk, dewa-dewa Hindu kalah kabeh. Nah, itu memang digunakan oleh para wali untuk menegakkan tauhid. Iku lho, Semar wong sing paling asor, paling apa, pembantu, pelayan orang-orang yang gak dihargai, tapi tauhidnya kuat. Dia ndak mau kalah dengan dewa-dewa itu. Kan itu kalau ngamuk, kayangan diobrak-abrik. Ya itu. Nanti digunakan memang untuk itu. Ya, suasananya kan di situ. Saat itu orang hanya mengenal dewa, orang keraton, dan memuliakan dewa, akhirnya bangun format baru. Ya, nanti ada pakem pewayangan, kitab Pustaka Raja Purwa. Oh, ada dewa-dewa sesembahannya orang Hindu, udah dibikin silsilah. Nabi Adam punya anak Nabi Sis, ya, punya anak Jayakusuma, nanti itu punya anak lagi sampai Sakutrem, sampai
Dewa, Bathara, Indra, ya. Semua dewa-dewa itu turunannya Nabi Adam. Artinya menungso kabeh iku gitu loh. Itulah ciri wayang kulit itu, wayang Islam itu memposisikan dewa-dewa Hindu itu sebagai manusia keturunannya Nabi Adam. Padahal aslinya bukan itu Tuhan menurut versi Hindu. Ya. Tapi diformat oleh para wali seperti itu. Ya, dalam rangka tauhid. Jadi Jawa ini dulu dikuasai oleh Nawa Dewata. 9 dewa. Penjaga 9 mata angin. Jadi ada 8 mata angin, pusatnya ada di tengah. Dari Nawa Dewata, 9 dewa diganti menjadi 9 wali. Kenapa? Bukan Tuhan, kekasih Tuhan. Wali-wali itu kekasihnya Allah. Proses jadi nama Wali Songo itu di situ. Kenapa? Pakai ilmu nujum. Ya, jadi Sunan Ampel itu ahli nujum. Ya, ilmu perbintangan. Kitab yang beliau bawa dari negeri Champa itu namanya Tapuk Cakarai, menjelaskan itu. Nah, akhirnya dihitung Jawa ini yang penguasa adalah Nawa Dewata, diganti menjadi Wali Songo, 9 wali, 9 kekasih Allah. Nah, ternyata setelah dipelajari loh, hampir semua kekuatan yang ada di Nusantara ini 9 hitungannya. Nanti zaman kuno itu ada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya 9 itu. Ada kerajaan Pajajaran 9. Singosari 9. Mojopahit 9. Nusantara 9. Itu hitungan. Disitulah sama wali kemudian dihitung. Kalau begitu dari Mojopahit ini Islam muncul dari mana? Kalau semua hitungannya 9. Di kerajaan Pajajaran Islam muncul dari mana? Waktu itu yang menjadi raja di Mojopahit Prabu Kertawijaya. Itu jumlahnya lebih dari 9. Kenapa? Sri Kertawijaya Wijaya Parakrama Wardana. Nama lebih dari 9. Maka dilakukan upacara bagaimana raja itu diberi sebuah gelar agar mencapai angka 9. Prabu Kertawijaya inilah yang kemudian diberi nama Brawijaya, Brawijaya 9. Kerajaan Pajajaran 9, rajanya Prabu Guru Dewata Prana. Terlalu banyak. Bagaimana disederhanakan? Disitulah Prabu Guru Dewata Prana diberi gelar Prabu Siliwangi 9. Kenapa? Dari Prabu Siliwangi ini nanti lahir Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana. Punya adik namanya Kian Santang, Loro Santang dan seterusnya. Ini yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ya, dari Prabu Brawijaya ini, Sri Kertawijaya Wijaya Parakrama Wardana yang disebut dengan Brawijaya, ya lahir Aryo Dama, Raden Patah, ya, kemudian Sebela Belu, kemudian apa, Sunan Lawu, ya, itu semuanya keturunan Brawijaya. Islam berkembang di situ. Jadi dulu dihitung
ya, ada ilmu nujumnya. Ini diwarisi para kiai. Itu sebabnya ketika meraih kemerdekaan Indonesia ya dihitung sama para kiai. Indonesia 9 huruf, dasari Pancasila, Pancasila 9 huruf, Undang-Undang Dasari 1945, Undang-Undang Dasar 45, 4 tambah 5 sama dengan 9, dihitung begitu. Sing proklamasi no Bung Karno, langsung kok di NU didukung kok Indonesia merdeka. Negara kita namanya Indonesia ya didukung. Kenapa? Hitungane songo, ape songo. Itu namanya ilmu lujum yang masih diwarisi para kiai. Ya, tapi jangan diceritakan keluar ini ya. Nanti diejek sama Muhammadiyah, wah kelenik itu. Tapi memang hitungannya kayak begitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.